Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling kaya dan sebagainya. Untuk video kali ini, kami akan memberikan informasi Anda semua, yaitu 10 rapper yang paling cepat di dunia versi yang paling di tahun 2023. Namun jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Di posisi pertama ada rapper Yellow Wolf. Pastinya kalian sudah sangat mengenal dengan rapper asal Gadsden, Alabama, Amerika tersebut. Mereka menjadi salah satu rapper yang paling cepat di dunia dan sangat terkenal dengan musik rapnya. Rapper yang terkenal gara-gara gaya choppernya, yaitu gaya rap aliran sangat cepat, tergabung di Eminem Shady Record pada tahun 2011. Mereka pun pernah kolaborasi dengan rapper dan rocker kelas dunia di lagu Worldwide Cover. Kecepatan rapper Doi mencapai 6,87 per detik. Lirik yang jelas dan dikawinkan sama melodi yang enak menjadikan Yellow Wolf menjadi salah satu rapper yang paling cepat dan lagunya enak didengar. Di posisi ke-9 ada Twisted Insane. Ngomong rap cepat, rapper yang satu ini pastinya tidak kalah gokil guys. Kalau dengar lagu The Chop Chop, semua rapper yang dibilang cepat akan kedengaran lambat sampai rapper asal San Diego, California tersebut. Sama halnya seperti lagu Vision dan di Worldwide Cover. Mereka mengucapkan seluruh kata-kata dalam lagunya dalam waktu hanya 15 detik saja, sehingga tidak salah membawakan mereka sebagai rapper tercepat di posisi ke-9 sampai saat ini. Di posisi ke-8 ada rapper bernama Wotski. Wotski merupakan salah satu rapper yang sangat terkenal di dunia sehingga membawanya di posisi ke-8 sebagai rapper tercepat di dunia. Kemampuan rap cepatnya wajib diperhitungkan ketika dirinya meng-share video rap cepatnya di lagu Valkyrie Crafts Pass. Berawalnya dari kemampuan membuat puisi, dirinya diketahui sangat menguasai materi dan lagu yang dibawakan, sehingga tidak salah lagu Valkyrie Crafts Pass menjadi salah satu lagu terbaiknya sampai saat ini. Di posisi ke-7 ada rapper bernama R.A. The Rugman. Diketahui apabila R.A. The Rugman adalah seorang rapper dan produser Amerika. Ia memulai karir musiknya pada usia 12 tahun dan membangun reputasi lokal untuk keterampilan lirisnya. Selanjutnya banyak sekali lagu yang sudah ia torehkan sampai saat ini, sehingga tidak salah dengan kecepatan yang ia miliki untuk nge-rap membawanya menjadi salah satu rapper yang paling cepat di dunia di posisi ke-7.
posisi kedua ada Eminem. Eminem menjadi salah satu rapper yang paling mahal dan juga paling cepat di dunia. Walaupun berada di posisi kedua, namun pastinya orang sangat mengenal dirinya. Dirinya diketahui berasal dari Detroit, Michigan, dan memang sangat konsisten dengan rappernya yang mempunyai ciri khas. Sehingga tidak salah dirinya masuk ke Guinness World Record tahun 2015 untuk kategori Most Words, dan ia masuk dengan kategori 1560 kata dalam waktu 6 menit 3 detik, sehingga dirinya berada di posisi kedua sebagai rapper tercepat di dunia. Siapakah rapper tercepat di dunia di posisi pertama dan ternyata jatuh pada rapper Twista? Rapper asal Chicago tersebut mempunyai andil besar dalam perkembangan Wilbert Cooper. Gaya rappernya masuk dalam Guinness World Record tahun 92. Sebagai rapper tercepat sepanjang sejarah, Twista mempunyai keahlian mengucapkan 598 suku kata hanya dalam waktu 55 detik. Debut single pertamanya Mr. Tongue, Twista mencapai kecepatan yang belum bisa ditandingi rapper yang lain. Itulah guys 10 rapper yang paling cepat di dunia. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menarik yang akan kami publish setiap harinya. Terima kasih.